pembacaan kita tadi dikatakan mereka bertemu sehati dan sejiwa. Mereka tidak saling berjauhan. Dan waktu itu karena mereka baru percaya, mereka begitu mempunyai kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga mereka setiap hari berkumpul di dalam bait. Kita Jakarta ini tidak mungkin, tidak perlu kita paksakan setiap hari datang ke sini karena kita semua sini. Yang penting sekali seminggu. Kemudian di hari-hari lain barangkali kita ikut kebaktian rumah tangga dan persekutuan di tempat lain. Jadi sehat tidak sejuk sangat perlu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apabila ada dua orang berdoa kepada Tuhan, maka apapun yang mereka minta, memecahkan roti dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati dan berdoa memuji Tuhan. Kita mengadakan kebaktian rumah tangga persekutuan itu dengan tulus hati, kemudian berkumpul bersama-sama memecahkan roti bersama-sama dan bergembira bertulus hati. Masalah makanan dan minuman jangan sampai mengganggu persekutuan. Itu harus dengan tulus. Oleh karena itu pada waktu kebaktian kita tidak perlu mengada-ada memaksakan diri untuk mengadakan makanan dan minuman yang lain. Ya kalau memang tidak ada masalah. Kalaupun bisa diadakan, seadanya saja. Jangan karena kita terlalu sibuk memuji Tuhan dalam suatu ibadah, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Puji-pujian yang sangat penting mengundang kehadiran Tuhan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab di mana pada waktu orang hanya memuji Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Ini satu contohnya Raja Yehuda supaya puji-pujian ini terus menerus dinaikkan. Raja Yosafat membentuk suatu paduan suara tim puji-pujian. Kerjanya siang malam hanya menyanyi memuji Tuhan sehingga terjadi ini. Tanpa berperang mereka mengalami kemenangan karena musuh-musuh mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Ini salah satu. Paulus dan Silas waktu di dalam penjara, mereka ditaruh di kamar tahanan yang paling dalam, paling tengah, karena mereka juga sudah mulai malas di dalam mengikuti kebaktian. Sehingga dalam Ibrani 10:5 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti ini biasa terjadi orang, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin dia melakukannya menjadi beraktif, tetapi iman bertumbuh. Karena iman bertumbuh, maka jemaat baik secara pribadi maupun secara persekutuan, secara jemaat juga akan banyak mengalami kuasa. Puji Tuhan bahwa di awal berdirinya jemaat Bekasi ini, jemaat ini sudah mengalami kuasa Tuhan. Tanah ini diperoleh secara gratis, izin juga diperoleh dalam waktu yang singkat juga secara gratis. Kita harus menyadari bahwa hari ini adalah karena kuasa dan pertolongan adalah suatu mujizat. Dan hal ini terjadi, saya tidak percaya, karena iman yang sedang bertumbuh di dalam jemaat Bekasi. Kita akan takut di dalam memberitanya. Dan kisah Rasul pasal 1 yang telah kami katakan bahwa apabila Roh Kudus turun atas kami, maka kami akan beroleh kuasa untuk menjadikan segala bangsa menjadi anak. Apabila Roh Kudus turun, Roh Kudus turun apabila kita sudah biasa berkebun di dalam persekutuan. Akibat atau buah yang keempat, kalau orang tua itu menjadi orang benar, bila firman itu, maka jangan kuat, anak cucunya juga tidak akan menjadi. Karena itu kita sebagai orang tua itu kan itu terkandung dalam firman Tuhan, supaya anak cucu kita diberkati. Itu buah yang keempat daripada suatu jemaat yang berkumpul dalam firman,
yaitu agar hidup di dalam kasih karunia yang ini. Akibat yang keempat, kelima, mereka semua disukai Allah. Tegas dikatakan bahwa setiap orang di dalam mereka sudah bertahan dan mereka disukai semua orang. Semua orang ini maksudnya orang yang dipercaya. Kalaupun belakangan ini di beberapa daerah kita disukai semua. Di dalam kisah Rasul 5 ayat 13 dikatakan orang belum percaya tidak berani bergabung menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka di peduli hari ini.
Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mengucapkan syukur atas persembahan yang sudah telah berikan. Kita menyerahkan dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang juga kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan oleh sidang jemaat, dan juga ajarlah sidang jemaat untuk menggunakan yang masih ada pada mereka. Kiranya semuanya itu Tuhan akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita menyambut persembahan ini, kita mengangkat nyanyian kidung jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Kidung jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Pertama-tama saya atas nama jemaat menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Martin Pongrekun yang telah berkenan melayani kami di sini, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan mendasari kehidupan kami berjemaat di Bekasi demi memuliakan Tuhan.
lewat persekutuan kami di Bekasi. Dan kepada Bapak, doa jemaat menyertai bersama keluarga. Kemudian kepada Ibu Bapak yang mungkin pertama kali bersama dengan kami berbakti lewat persekutuan kami Gereja Teraja Bekasi, kami sampaikan selamat datang dan selamat bersekutu. Bila Ibu Bapak memerlukan pelayanan, silakan menghubungi majelis terdekat di wilayah Ibu Bapak atau memutar nomor telepon di dalam warta jemaat kita. Nomor telepon Gereja Teraja Jemaat Bekasi beralamat di rumah Bapak Pendeta. Dan selanjutnya kami sampaikan anggota baru yang mungkin hadir di tengah kita, Bapak dari keluarga Bapak Dr. Andus Joshua Markus dengan istri Dr. Yulia Kadang dari Timur Timur yang sudah berada di daerah kami di Bekasi dengan alamat Jalan Jatisari Raya Jaka Permai. Bila Ibu dan Bapak ada di tengah jemaat, dimohon berdiri untuk dikenal oleh jemaat. Terima kasih. Dan selanjutnya penekanan warta jemaat kita, sebagaimana yang kita lihat gedung bagi orang seniman mungkin antik, tapi bagi yang tidak seniman mungkin sangat menyedihkan. Dalam rangkaian ini mungkin kita duduk sudah melihat penuh kursi, tapi sebenarnya sebagian besar disewa. Untuk hal demikian itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anggota jemaat Bekasi, oleh majelis gereja dihimbau masing-masing kita mempersiapkan satu kursi paling lambat minggu depan. Berkaitan dengan ini, supaya kursi itu impian melalui kami dari jemaat Warakas yang ada kaitannya pada minggu yang lalu aksi Pak Pyongnya, supaya bagi ibu bapak yang merasa mengambil supaya memenuhi kewajibannya lewat Mamak Mada atau Bapak Marcan Sere. Jadi sekali lagi berhubungan dengan Bapak Martin Sere atau Mamak Mada. Itu sebagai tambahan. Dan sebagaimana tadi dalam warta jemaat, dalam doa sempat kita sudah mendengar banyak saudara-saudara kita berada dalam kelemahan tubuh, sangat persoalan. Tapi itu bukan berarti mengurangi upaya kita atas kesembuhan ibu bapak, baik yang di rumah sakit atau di rumah-rumah, lewat mukjizat sesungguhnya dari doa ibu bapak, baik dalam persekutuan maupun di rumah kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan tidak berkurang jumlah anggota jemaat hadir, tapi karena memang waktu kita, harap tuan rumah memahami dan memaklumi, tetapi tidak mengurangi semangat dalam persekutuan demi kemuliaan Tuhan. Jadi minggu tanggal 5 bulan 3 jam 12 siang. Oh, hari ini di Bapak Daud Rancetaset Perum Cenungsi Indah Blok D nomor 5A Cenungsi. Telepon 823-0869 dilayani oleh Bapak Pendeta Luther Tarek. Kemudian Selasa tanggal 7 bulan 3 Bapak Hendrik P. Selanjutnya, setelah penekanan warta jemaat, sebagaimana tadi saya mengungkapkan bahwa seluruh pos-pos kebaktian Bekasi
dipadukan di tempat ini pada hari ini dalam rangkaian kesyukuran kita mensyukuri rumah Tuhan apa adanya yang kita saksikan pada hari ini. Dan sebagai sambutan-sambutan di dalam ungkapan kesyukuran ini, pertama nanti akan dibawakan oleh sambutan atau sepatah kata dari majelis dan panitia Gereja Tuhannya Jemaat Bekasi. Dan kedua, sambutan DPK Klasis Pulau Jawa. Dan bagi kata pertama, sambutan Bapak, sambutan Majelis Gereja Toraja Jemaat Bekasi dan panitia yang dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Samas Dr. Barakambi. Untuk ini saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, hari ini merupakan suatu hari yang sangat bersejarah khususnya untuk kami Jemaat Bekasi, karena pada hari ini merupakan saat yang sangat berbahagia di mana kami dapat berbakti di tempat yang sudah tidak pernah lagi dipikir-pikir sewanya atau sementara sambil mempersiapkan pembangunan gedung permanen. Sejak Jemaat Bekasi mulai didewasakan 2 tahun yang lalu dan mulai kebaktian pertama pada bulan November tahun 1997, itu adalah merupakan hal yang sangat berarti di dalam perjalanan kehidupan Jemaat Bekasi. Dan hari ini juga Jemaat Bekasi hanya mampu bersyukur bahwa ini dia adalah satu tonggak yang merupakan satu tonggak Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita. Namun kita akan melangkah ke masa depan untuk mempersiapkan bangunan-bangunan yang kita harapkan itu bangunan permanen. Jelas perlu perjuangan dan pergumulan, tapi jelas Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan jelas hanya itu bisa dicapai dalam kebersamaan, dalam satu persekutuan seperti Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saya hormati, bapak-bapak pengurus gereja Toraja Jemaat Bekasi, yang saya hormati, yang kita tuakan bersama, Bapak Abraham Todi bersama Ibu, Bapak Madan Pembaikun bersama Ibu, dan juga saudara persekutuan kita dari persekutuan Jemaat Katolik yang sempat hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada siang hari ini, yang saya hormati dan setuju di dalam pesan kita Yesus Kristus. Kita baru saja bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah syukur Jemaat Bekasi berkenan dengan ibadah perdana di tempat yang baru di sini. Tadi dikatakan dalam gedung yang dari yang memiliki jiwa seni antik, tetapi juga yang tidak punya jiwa seni memprihatinkan. Tetapi saya rasa bagi Jemaat Bekasi itu hal yang biasa. Jemaat Bekasi sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Kalau sekilas kita ke belakang dengan perjalanan Jemaat Bekasi yang tadi oleh Ketua Majelis Gereja digambarkan 2 tahun yang lalu 3 November berdiri bahkan sebelumnya itu, maka yang menarik dan saya kira ini yang merupakan karakteristik daripada Jemaat Bekasi, yaitu bahwa Jemaat Bekasi dimulai dengan kelahiran yang sangat luar biasa, sehingga dikatakan lahir sebagai bayi yang ajaib. Nah, mulai dari prosesnya yang tidak terlalu memakan waktu lama, lahir menjadi satu jemaat melalui satu persidangan klasik. Kemudian tadi disinggung kursi-kursi yang dipakai ini masih sewaan. Nah, Jemaat Bekasi juga ini sudah terbiasa dengan soal sewa-menyewa.
mulai dengan gedung yang dipergunakan di dekat sana itu disewa, dan berpindah ke gedung yang lebih luas lagi itu juga disewa per tahun. Jadi ini saya katakan, ini sudah merupakan bahagian yang atau kesehatan dari pertumbuhan jemaat Bekasi. Tetapi dari segi iman, saya melihat ini, disinilah bagaimana jemaat Bekasi ini tidak sakit dan tidak suka minum susu, tidak suka di ya yang lain-lain, tapi langsung dengan tantangan. Dan justru tantangan ini yang semakin mendewasakan, ya, memberikan suatu semangat persekutuan yang dimiliki oleh jemaat Bekasi, sehingga kita mendengarkan jemaat Bekasi yang baru mulai bertumbuh dengan 2 tahun ini, tapi sudah mulai ada tempat kebaktian, cabang kebaktian di Gunung Putri, bahkan berpacu dengan jemaat Bandung. Saya kira jemaat Bandung jangan berkecil hati bahwa sama-sama memiliki tanah untuk bangun dan gereja. Tetapi sudah melihat bagaimana saudara-saudara seperti kita di sini, dan oleh Tuhan sendiri memudahkan jalan, memberikan suatu lokasi yang sangat strategis. Dan ini kembali lagi merupakan suatu tantangan bagi kita sebagai warga jemaat Bekasi di sini. Tadi Bapak Dr. Barat mengatakan dalam percakapan dengan teman-teman sepelayanan, ada satu pesan yang saya itu lama renungkan selama dulu. Jangan sampai ada satu kata keluhan keluar dari kita-kita sebagai yang dipercayakan oleh kita itu hadir di tempat ini. Bukan secara kebetulan Tuhan menghadirkan jemaat Bekasi, tetapi Tuhan mempunyai maksud-maksud yang tertentu dalam rangka kehadiran jemaat Bekasi. Kalau belum ada jemaat Bekasi, tentu lokasi ini tidak dimiliki oleh gereja atau lainnya, di bawah pengelolaan daripada majelis gereja jemaat Bekasi ini. Oleh karena itu, Badan Pekerja Klasik Pulau Jawa mengucapkan selamat kepada jemaat Bekasi yang telah memulaikan ibadah perdana di tempat yang sementara ini, sebab tadi katakan ini sebenarnya fungsinya nanti sebagai parkir, lapangan parkir, sebab tempat gedung gereja yang permanen itu berada di sebelah kita. Nah, saya mau mengakhiri ya dengan bersama-sama mengangkat nyanyian ibu jemaat. Tolong. Dan yang hidup 5439 itu katakanannya ini, bila topan keras melanda hidupmu, saya pikir dalam perjalanan jemaat kesehatan itu yang topan keras dalam sebagai hidupnya itu pasti segera dialahkan dan perjalanan ini yang menimpa ya jemaat kesehatan. Bila putus asa dan tidak suruh ya, dalam sebuah sebab seperti itu terjumpakan oleh Bapak berkat Tuhan satu-satu kalau kita hidup. Kau niscaya kandung oleh kasihnya. Sehingga kita kandung dengan realita yang kita alami bersama-sama pada siang hari ini. Mari kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda itu, masing-masing kita membayangi itu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan berkat Tuhan satu-satunya.